Klasiker Interior, guys. Nah, hari ini kita lagi ada pengerjaan Mazda CX-9. Alright, nah, Mazda CX-9 ini di tahun 2019, ownernya dia tidak suka dengan originalnya karena originalnya kurang nyaman, guys. Nah, untuk originalnya, lihat before-nya. Nah, itu dia before-nya, guys. Padahal itu saya sudah melihat originalnya sangat mantul banget, mantap betul. Tapi beliau ini pengen kenyamanan karena di duduk-duduknya kalau originalnya itu kurang nyaman, guys. Dan sekarang Klasiker Interior mengerjakan itu pertama menggunakan material Wolfsdorf leather dengan kualitas kulit number 1. Dan kedua, itu didudukin harus betul-betul nyaman, guys. Nah, gimana? Kita akan melihat afternya setelah dikerjakan oleh tim Klasiker Interior, karena semua proses pengerjaannya sudah diliput oleh tim Klasiker Interior, guys. Alright, yuk kita akan melihat ke dalamnya. Wow, kejedok, guys. Sakit. Pintunya jahat juga ya. Oke. Nah, inilah hasil karya Klasiker Interior, guys. Nah, di mana disentuh, ini kita buatin perforasi. Ini kalau disentuh, itu dalamnya terasa seperti gitu, guys. Jadi busanya busa hidup. Ini enak banget didudukin dan nyaman banget karena semuanya menggunakan standarisasi GTS, guys. Itu gimana? Di dalam joknya, busanya itu kita ganti pakai busa latex dan pakai Dacron. Tentunya lebih nyaman banget dipakai. Ini baru pertama kalinya Hardy Klasiker Interior mengerjakan Mazda CX-9, guys. Nah, bagian door trim sudah dilapis dengan material Wolfsdorf. Dan all semuanya menggunakan material Wolfsdorf, guys. Ini estimasi biayanya kurang lebih. Kalau material Wolfsdorf itu 3 seater, 3 seat depan tengah belakang itu kurang lebih 60 ke atas, guys, 60 juta ke atas. Tapi ini betul-betul nyaman sekali dan enak banget. Lihat, ini mobil udah mewah, guys. Mazda CX-9 di tahun 2019 langsung dikerjakan oleh tim Klasiker Interior. Oke, thank you udah melihat YouTube channel Hardy Klasiker Interior. Subscribe dulu. Subscribe. Oke, lihat keseluruhannya. Thank you. Thank you.